Assalamualaikum dan salam sejahtera anak kandung Sulu Budiman. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi tanpa dipinta Syakila Sofia binti Muhammad Firdaus, memegang nombor matriks di 2021-2099-268, akan mempersembahkan tugasan kod khusus UBM 3252 Wancana Akademik Bahasa Melayu, iaitu pengucapan awam. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pensyarah yang dihormati Puan Nur Sahara binti Misman dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Beradanya saya di sini adalah untuk menyampaikan pengucapan awam saya yang bertajuk Etika Ketika Batuk dan Bersin. Pergi ke pasar membeli belut, tidak dilupa melihat camar. Jika bersin, tutuplah mulut, biar penyakit tidak menyebar. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika membawa erti sikap ataupun adab yang menentukan tingkah laku seseorang yang bergelar manusia. Oleh itu, amat pentinglah untuk kita sentiasa menjaga etika kita dalam pelbagai hal-hal dalam kehidupan seharian kita, terutamanya apabila kita batuk dan bersin. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita masih belum bebas sepenuhnya lagi daripada jangkitan berjangkit Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Jadi amat penting untuk kita menjaga diri kita dan orang di sekeliling kita dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul bagi mengurangkan penyebaran jangkitan berjangkit seperti COVID-19. Antara etika batuk dan bersin yang boleh kita amalkan ialah, pertama, memakai pelitup muka ketika sedang batuk ataupun sesama. Penggunaan pelitup muka merupakan perkara yang wajib ketika negara kita dilanda wabak COVID-19 dan ketika kita sakit bagi mengelakkan sebarang penyebaran virus yang berlaku ketika kita batuk dan bersin. Kedua, menutup hidung dan mulut menggunakan sapu tangan ataupun tisu ketika batuk dan bersin. Tisu yang telah diguna pakai haruslah dibuang segera ke dalam baku sampah dan jangan sesekali dibuang merata-rata. Jika tiada tisu dan sapu tangan, gunakan lengan kita untuk menutup hidung dan mulut seperti ini. Ketiga, palingkan muka daripada orang lain dan makanan ketika batuk dan bersin. Sungguh tidak sopan gayanya jika kita batuk dan bersin menghala ke orang ataupun makanan orang lain. Keempat, jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Sebaiknya, sapu tangan atau tuala yang telah digunakan diasingkan agar tidak bercampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Seterusnya, dibasuh berasingan menggunakan bahan pencuci pakaian. Kelima, elakkan pergi ke tempat sesak dan tumpuan ramai. Tempat yang sesak dan menjadi tumpuan ramai membolehkan penyebaran virus menjadi lebih mudah dan ini akan memudaratkan orang lain. Dan akhir sekali, elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut ketika sakit. Ini kerana penyebaran virus boleh merebak melalui tetisan dan melalui sentuhan di permukaan yang rata dan akan merebak kepada orang lain secara tidak langsung. Jangan lupa untuk membasuh tangan selepas batuk dan sesama menggunakan sabun dan air selama 20 saat atau bahan pencuci tangan berasaskan alkohol. Akhir kata, sama-samalah kita mengamalkan etika ketika batuk dan bersin dengan betul agar dapat menjaga diri kita, orang lain serta melahirkan masyarakat yang sentiasa menjaga kebersihan. Saya akhiri pengucapan awam saya dengan sedikit pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.